Ayu Ting Ting disebut cemburu lihat kemesraan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pakar ekspresi, rasa sedih dan pernah ada hati tak bisa dibuang, kelihatan. Biduk rumah tangga Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina memang sempat diisukan dirundung kabar yang tak sedap. Ya, hal tersebut dipicu lantaran hubungan Raffi Ahmad dan rekannya biduan Ayu Ting Ting. Ya, kedekatan yang terjalin antara keduanya memang sempat menimbulkan kecurigaan. Ayu bahkan disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Raffi dan Nagita. Kendati demikian, Ayu mengaku tak memiliki hubungan lebih dengan suami dari Nagita tersebut. Belum lagi kabar yang menyebutkan bahwa Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting sempat bepergian bersama tanpa sepengetahuan Nagita Slavina. Mengetahui kabar suaminya kerap digosipkan dengan Ayu Ting Ting, Nagita Slavina seakan tak memikirkan masalah tersebut dan selalu percaya pada sang suami. Hingga kini, rumah tangga keduanya juga adem ayem. Bahkan Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan anak sematawayang mereka juga sedang berlibur ke berbagai tempat menarik di dunia. Namun, ternyata ada satu momen yang membuat warganet terkejut. Seorang perempuan yang merupakan ahli alam bawah sadar bernama Nungki Nilasari mengungkap bahwa Ayu selalu menyembunyikan rasa cemburunya bila melihat Raffi bersama sang istri. Meski telah diakui bahwa pekerjaan Ayu dan Raffi hanya sekedar gimmick, di dalam gimmick tersebut muncul hal janggal dalam diri Ayu. Di bawah sadar, memang masih ada rasa, tapi mereka berusaha untuk menjaganya tetap profesional, ungkap Nungki saat ditanya bagaimana hubungan Ayu dan Raffi. Dalam setiap peran yang melibatkan Ayu maupun Raffi, Nungki melihat bahwa Ayu mencoba mengontrol perasaannya demi profesional kerjanya. Ini lantaran diakui Nungki bahwa Ayu memang sempat menyimpan rasa pada ayah dari Rafathar Malik Ahmad tersebut. Rasa sedih Ayu, rasa bagaimana dia dulu pernah ada hati pada seorang Raffi, itu secara mikro tidak bisa dibuang, itu kelihatan, tambah Nungki. Setelah menerawang Ayu, Nungki kemudian menyampaikan tentang perasaan istri Raffi mengenai suaminya yang dituding memiliki kedekatan dengan Ayu Ting Ting. Nungki menyebut bahwa sikap yang diambil Nagita Slavina menjadikan gimmick pekerjaan Raffi dan Ayu makin sempurna, bukan malah hancur. Gigi, Bunda juga bisa menyikapi ini dalam rangka, ya ini kan gimmick, hanya kehidupan di layar, di kehidupan aslinya dia milik saya kan. Ungkap Nungki saat membaca bagaimana perasaan Nagita selaku istri dari Raffi. Seperti yang kita ketahui, sebelum menikah dengan Nagita Slavina pada 2014 lalu, Raffi memang dikenal sebagai laki-laki yang kerap bergonta-ganti kekasih. Banyak perempuan dari dunia hiburan yang sempat dekat dan bahkan menjalin hubungan asmara dengannya. Sehingga tak heran bila image-nya sebagai playboy masih sangat melekat meski ia telah menikah. Tetapi Nagita Slavina selalu berusaha bijak dalam menyikapi sikap suaminya.